dengan ekonomi kita, brother, dengan hidup dekat KL, dekat Selangor ni, brother, macam mana kalau dua-dua tak kerja, brother? Setuju saya kata hari ini, tuan-tuan dan puan, mak bapak kedua-duanya busy dengan kerja. So, akhirnya, anak hanya dihantar ke taska, ke rumah asuhan sehingga mak bapak balik. Ataupun ada kalanya kalau mak bapak itu ada duit sikit, dia ambil orang gaji jaga anak. Dan kadangkala anak itu dia lebih dekat dan lebih rapat dengan orang gaji berbanding dengan mak bapak. Betul ke tidak? Dan saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, ini kisah benar. Banyak kes murtad yang saya terima di kalangan remaja kita, banyak kes murtad yang saya terima, dia datangnya daripada keluarga yang macam tu. Datangnya daripada keluarga macam tu. Bila saya jumpa dengan budak-budak remaja itu yang murtad, saya tanya, what happened to you? Dia kata, my father is busy, my mother is busy, both of them are busy. Most of the time, I'm alone with the mate. So, siapa nak ajar dia agama? Tak ada. Of course, kita ada alasan kita. Alasan kita apa? Brother, dengan kegawat, dengan ekonomi kita, brother, dengan hidup dekat KL, dekat Selangor ni, brother, macam mana kalau dua-dua tak kerja, brother? Tak cukup. Ya, saya faham. Tapi minta maaf, saya bukan suruh resign tau. Saya nak minta ibu-ibu, tuan-tuan, fikir sendiri. Yang kita kejar di dunia ini, yes, kita perlu hidup di dunia ini, kita perlukan kelangsungan. Sekarang ini, gaji si suami seorang itu, dia tak cukup menampung keperluan isi rumah ataupun dia tak cukup menampung kemahuan isi rumah. Please distinguish that. Tolong bezakan. Adakah gaji si suami tak mampu nak bayar rumah, ansuran rumah, sewa rumah, tak mampu nak bagi duit sekolah anak, tak mampu nak bagi belanja rumah, tak mampu nak, you know, nak keluar, nak makan, nak beli baju dan sebagainya, basicnya. Ataupun si suami, gaji si suami tak mampu nak bawa kita bercuti sekurang-kurangnya sekali keluar negara kalau boleh Eropah. You have to distinguish. Dan saya cakap ini tuan-tuan dan puan-puan, ni mahkamah syariah dekat Sungai Buloh ni dekat je. Esok, pergi dekat mahkamah syariah, siapa yang ada masa, duduk setengah hari, dengar kes penceraian kat dalam. And you will realize and you will trust what I say. Kamu akan dengar si suami dengan si isteri bergaduh pasal benda kecil je. Pasal benda kecil. Kenapa? Oh, suami saya tak bawa saya pergi overseas. Sejak bila bawa pergi melancong ni jadi keperluan? Masalahnya hari ini, kita fikir melancong itu keperluan. Eh, mak bapak aku tak baik ke? Sebab mak bapak kawan-kawan saya bawa mereka pergi Eropah. Kurang-kurang pun bawalah aku pergi Krabi. Sejak bila melancong itu menjadi agenda keperluan keluarga? Dan tuan-tuan dan puan-puan, si suami balik kerja, sorry ya, ini I have to say. Sebab saya realize benda ini. Si suami balik kerja, letih, dengan tekanan di tempat kerja. Si isteri pun sama. Last-last si suami pun, yang tolong buat air. Eh, aku pun kerja tau. Siapa nak buat? Lala, eh kau isteri. Eh, kau suami kau tak boleh buat. Lala bergaduh. Bergaduh depan anak. Last-last, apa yang anak kita belajar, itulah yang dia akan terjemahkan. Sebab itu saya selalu nasihatkan. Saya selalu nasihatkan. Dan saya tahu apa yang... Saya tak kisah perempuan nak kerja. Sebab dunia kita kadang-kadang memang. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dan terutamanya untuk ibu-ibu yang bekerjaya, fokus kita yang pertama adalah di rumah. Kejayaan kalian di dunia dan di akhirat bukan ditentukan betapa besarnya gaji kamu, betapa tingginya pangkat kamu. Allah tak pandang itu. First thing yang Allah akan pandang ialah bagaimana kamu menjaga rumah, anak-anak kamu di rumah. Dan saya nak pesan kepada diri saya dengan tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya lelaki. Lelaki, tolong jadi lelaki. Masalah hari ini, lelaki tak jadi lelaki, lelaki tak tahu dia nak jadi apa. Lelaki adalah arijalun kawamu ala nisa. Surah An-Nisa, surah ke-4, ayat 34. Sesungguhnya lelaki adalah pemimpin. Tetapi hari ini, lelaki pun tak nak memimpin. Tak tahu dia nak buat apa. Kita kena ambil responsibility itu.